U20 Match Day. Jelang berlaga di Piala Dunia U20, pasukan muda Indonesia akan... I'm in Turkey right now to join the team. Really excited to play with everyone here. And I hope I can make Indonesia proud. Jadwal lengkap siaran langsung Timnas Indonesia U20 di Turnamen Internasional 2023 akan Anda ketahui di artikel ini. Ya, skuad Garuda Nusantara dipastikan tampil di mini turnamen yang bakal diikuti oleh 3 negara lainnya, yakni Fiji U20, Selandia Baru, dan Guatemala. Turnamen Internasional 2023 merupakan sebuah laga uji coba untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U20 jelang menghadapi Piala Asia U20 2023. Pasukan Shin Tae-yong itu sudah menjalani pemusatan latihan, TC, sejak awal Februari ini dan untuk mematangkan persiapan tentu dibutuhkan sebuah laga uji coba. Dengan maksud tersebut, PSSI yang difasilitasi Menpora membuat Turnamen Internasional 2023, ajang itu nantinya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, atau Stadion Patriot Candrabaga pada 17-23 Februari tahun 2023, karena ingin melihat sudah sejauh mana kekuatan Hoki Caraka dan kawan-kawan, maka dipilihlah tim-tim kuat, 3 tim itu adalah Fiji U20, Selandia Baru U20, dan Guatemala U20. Ketiga tim tersebut sedang tampil luar biasa saat ini, terbukti dengan berhasilnya mereka merebut tiket ke Piala Dunia U20 2023. Jadi, Shin Tae-yong bisa memanfaatkan Turnamen Internasional 2023 itu untuk mengukur kekuatan peserta Piala Dunia U20 2023 yang nantinya juga akan diikuti Timnas Indonesia U20. Sekaligus mematangkan persiapan Garuda Nusantara jelang Piala Asia U20 2023. Dalam Turnamen Internasional 2023, Fiji U20 akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U20. Lalu setelah itu Selandia Baru U20 dan baru Guatemala U20 yang akan menjadi lawan pasukan Shin Tae-yong. Menarik tentunya melihat sanggupkan Timnas Indonesia U20 mengalahkan 3 negara di Turnamen Internasional 2023 tersebut. Semua laga Timnas Indonesia U20 di ajang tersebut pun akan disiarkan secara langsung di Indosiar. Tiga pemain keturunan dipastikan PSSI segera menyusul ikut TC Timnas Indonesia U20, ada Justin Hubner hingga Ivar Jenner. Tiga pemain keturunan dipastikan akan segera menyusul ikut pemusatan latihan, TC Timnas Indonesia U20, hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Muhammad Iryawan pun menyebutkan tiga pemain keturunan itu, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik, ketiganya bakal ambil bagian dalam TC untuk persiapan Piala Asia U20 2023. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan berpartisipasi di Piala Asia U20 2023, turnamen sepak bola kelompok umur se-Asia itu dijadwalkan berlangsung di Uzbekistan pada 1-18 Maret tahun 2023. Skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 sendiri tergabung di Grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Suriah, dan Irak. Dalam menatap turnamen tersebut, pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong, memanggil 30 pemain untuk mengikuti TC di Jakarta. Tentunya, TC itu dilakukan dalam persiapan menatap Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Iwan Bule sapaan akrab Muhammad Iryawan pun berharap Timnas Indonesia U20 bisa berprestasi di dua turnamen bergengsi itu.
Timnas Indonesia U20 akan menggelar mini turnamen sebagai persiapan untuk menyambut Piala Asia dan Piala Dunia U20 2023. Semua pertandingan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, ATU SUGBK. Ada 3 tim yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U20 yang merupakan tim peserta Piala Dunia U20 2023. Mereka adalah Selandia Baru, Fiji dan Guatemala. Ini merupakan bagian dari ikhtiar kita agar bisa berbicara banyak, apalagi sebagai tuan rumah yang dipercaya oleh FIFA, ungkap Iwan Bule di unggahan Instagram pribadinya. Kedatangan 3 negara calon lawan Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan berpartisipasi di turnamen internasional pada tanggal 17-22 Februari tahun 2023. Pada kesempatan ini, ada 3 negara lain yang akan ikut ambil bagian. Mereka adalah Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru. Sebagai informasi, turnamen ini merupakan salah satu bentuk persiapan Timnas U20 Indonesia menghadapi Piala AFC U20 dan Piala Dunia U20 2023. Selain menggelar uji tanding, skuad Garuda Nusantara juga telah menjalani TC sejak awal Februari lalu. Sejauh ini semua persiapan pun tak mengalami kendala. Hal yang sama juga berlaku terkait persiapan digelarnya turnamen internasional. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI. Lebih lanjut, Yunus Nusi mengabarkan bila pihaknya sedang berupaya untuk menggelar turnamen internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Namun keputusan ini belum final, PSSI masih menunggu izin dari pihak SUGBK. Alhamdulillah persiapan untuk menggelar turnamen ini berjalan lancar. Kami sudah merencanakan untuk menggelar pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kami terus melakukan komunikasi dengan pihak pengelola. Ini pertandingan internasional, jadi seharusnya dan selayaknya digelar di SUGBK. Turnamen ini tentu menjadi ajang uji coba internasional bagi tim U20 Indonesia. Ini menjadi salah satu program dari pelatih Sintayong, STY, jelang mengikuti Piala AFC U20 mendatang di Uzbekistan dan tentunya Piala Dunia U20 nanti, kata Yunus Nusi, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Sementara itu, Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru dipastikan bakal tiba di tanah air pada Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Laga perdana Timnas U20 Indonesia di turnamen internasional ini bakal dimulai pada Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023, lawan pertama yakni menghadapi Fiji. 2 hari setelahnya, Timnas U20 Indonesia diharuskan melawan Selandia Baru. Terakhir, Timnas U20 Indonesia bakal melawan Guatemala pada Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023.